kita dari jurusan teknik informatika mengadakan semacam syukuran karena alhamdulillah kita sudah berhasil merenov dua ruang lab kita menjadi satu lab yang ruangan ini akan menjadi ruangan multifungsi yang kreatif ya, sehingga harapannya ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk perkuliahan, untuk pembelajaran, untuk aktivitas ya, terutama mungkin teman-teman UKM ya, untuk hanya mengembangkan ide-ide kreatifnya, mengembangkan keilmuan akademiknya, skillnya dan lain sebagainya. Diharapkan dengan desain lab yang baru, yang colorful, yang lapang, itu bisa menumbuhkan ide-ide baru, ide-ide segar dari rekan-rekan mahasiswa. Gak formal-formal kayak kemarin. Jadi yang pertama, konsep lab yang baru ini itu disebut flexible seating. Jadi flexible seating artinya kita bisa atur-atur meja dan kursi itu dengan berbagai skenario. Skenario kelas kita sudah pakai, bisa 45-an anak. Kemudian bisa skenario grup-grup meeting, terbagi dalam 3 grup, segala macam. Bisa juga nanti open space gitu, tanpa kursi di tengah, di samping-samping. Jadi untuk ya berbagai format lah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya memang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Jadi bisa untuk kelas, bisa untuk meeting, bisa untuk yang sifatnya lab. Nanti juga ada laptop untuk per mejanya ada laptop. Jadi total ada 40 laptop di sini. Kemudian juga kita sekarang menggunakan smartboard itu. Tujuannya supaya lebih fleksibel, supaya lebih fleksibel ketika menyampaikan atau menyampaikan materi untuk meeting segala macam. Karena kita bisa menulis, bisa anotasi PowerPoint, anotasi apapun gambar, video dan segala macam. Saya kebetulan alumni ya, alumni. Jadi saya merasakan ya dari 2003 dulu. Jadi saya melihat perkembangan yang sekarang kita punya. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi yang teman-teman sekarang punya di informatika ini itu sudah luar biasa ya, dari segi fasilitas, dari infrastruktur, dari ya fasilitas-fasilitas itu luar biasa. Jadi ya kita perlu sadar itu, kita perlu syukuri dengan itu. Jadi teman-teman sudah pada stage yang bukan dari awal. Jadi harapannya kalau yang angkatan-angkatan dulu saja bisa meraih sejauh ini, tentu dengan fasilitas yang lebih ya teman-teman bisa meraih lebih jauh. Jadi ya kalau saya pesan ya gunakan sebaik-baiknya, kita bersyukur gunakan sebaiknya dan raih yang lebih dari generasi-generasi sebelumnya.